Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Imam Putih Santoso kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Dan pada kesempatan kali ini, program Bincang-Bincang Simpang 5 TV akan mengambil tema yaitu adalah Pers Zaman Now. Bertempatan pada hari ini, tanggal 9 Februari 2018, merupakan Hari Pers Nasional. Dan baik pemirsa, di studio kami sudah kedatangan narasumber, yaitu ada lumayan banyak ini, karena ada 4. Dan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Kapten Mukhlisin selaku Pasin Intel Kodim 0718 Pati. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selanjutnya, mungkin Anda yang ada di rumah mungkin sudah akrab dengan beliau, adalah Haji Joni Kurnianto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati. Selamat malam, Pak Jun. Malam, Mas. Selanjutnya, yang ketiga adalah Mas Muhammad Nur Effendi selaku Wartawan Suara Merdeka. Selamat malam. Malam, Mas. Dan mungkin yang pemirsa yang ada di rumah mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu, yang mungkin jarang keluar tapi ya, jarang keluar tapi ini adalah Mas Romansyah Setiawan selaku Direktur Simpang 5 TV. Selamat malam. Okay. Ya pemirsa, bagi Anda yang ada di rumah silahkan bergabung bersama kami melalui line telepon di 0295-385-555. Ya. Saya awali perbincangan kita pada malam hari ini, saya awali dari Mas Mawan. Wah, Mas Mawan ini, saya mau tanya ini, mumpung ada di sini. Mas, siapa sih ya Bang yang dimaksud dengan pers itu, Mas? Ya, jadi sesuai undang-undang penyiaran itu kan ada namanya perusahaan pers. Di perusahaan pers juga diatur ada beberapa syarat. Jadi satu, perusahaan pers memang harus berbadan hukum. Jadi ada tiga, yaitu PT, koperasi, sama yayasan. Nah, setelah perusahaan pers ini berbadan hukum, nanti ada syarat lagi bahwa perusahaan pers ini harus tersertifikasi ke Dewan Pers, baik tersertifikasi secara administratif maupun secara faktual. Jadi semisal memang ada perusahaan pers yang badan hukumnya di luar ketiga tadi, ya itu perlu dipertanyakan. Berarti mungkin itu perusahaan pers yang dalam tanda kutip abal-abal. Jadi satu, berbadan hukum harus terpenuhi dulu, yaitu PT. PT-nya pun juga PT yang di bidang perusahaan pers. Jadi bukan PT misalnya apa, perdagangan apa misalnya. Jadi harus PT-nya juga harus jelas PT dalam perusahaan pers. Oke. Nah, kira-kira saya Mas Effendi ini, sejarah dari Hari Pers sendiri itu seperti apa sih, Mas? Kok jatuh hari ini pas 9 Februari, Mas? Ya, Hari Pers itu sebenarnya di Solo ya. Solo, memang ada beberapa kejadian penting di sana. Yang pasti memang itu tonggak sejarah bagi lembaga penyiaran maupun pemberitaan informasi pada masyarakat. Nah, dari situ kemudian berkembang menjadi, kalau sekarang istilahnya ada konvergensi media. Konvergensi media. Jadi kalau dulu itu hanya cetak, kemudian sekarang ada lembaga dalam jaringan, daring atau online, televisi, radio, dan bahkan mungkin streaming berbasis internet. Jadi memang sekarang media lebih berkembang sangat pesat sekali. Artinya memang di semua sisi itu ada informasi. Kita di rumah ada informasi, keluar informasi, apalagi kita keliling akan banyak informasi di sana. Nah, mengenai perkembangan dari media, saya kembali ke Mas Wawan. Tadi Mas Wawan juga mengatakan bahwa perusahaan pers ini adalah perusahaan yang berbadan hukum dan nyata, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita di sosial media lah seperti itu, banyak sekali akun-akun yang mengatakan bahwa ini adalah media. Nah, kira-kira apakah itu disebut juga dengan pers, Mas? Ya, ya tetap kalau itu namanya perusahaan pers, ya itu tadi ya harus satu, berbadan hukum yang saya sebutkan tadi. Terus akan lebih valid lagi ketika dia memang tersertifikasi di Dewan Pers. Nanti ke depan memang semua media pers harus, semua perusahaan pers harus tersertifikasi Dewan Pers. Karena itu apa, terkait juga dengan misalnya ada satu contoh, kita tidak dapat menerima iklan dari kementerian ketika perusahaan pers kita tidak tersertifikasi di Dewan Pers, maka kementerian nggak akan bisa ngasih kita iklan. Itu yang di tatanan pusat ya.
saya harapkan juga nanti ke daerah juga akan seperti itu. Artinya apa? Ini juga untuk menjaga supaya benar-benar terfilter. Jadi perusahaan pes ini benar-benar terfilter. Nah, untuk tersertifikasi di Dewan Pes itu juga tidak gampang. Jadi tidak asal dia berbadan hukum yang tadi sesuai dengan apa undang-undang penyiaran tadi, tapi juga ada tahap-tahapnya termasuk pekerja medianya juga. Makanya ada namanya uji kompetensi wartawan. Itu yang mengadakan Dewan Pes. Jadi seorang pekerja media bisa ikut uji kompetensi wartawan. Medianya juga harus jelas dulu. Jadi memang dimulai dari medianya yang jelas, baru pekerja medianya bisa ikut namanya UKW tadi. Oke. Nah, selanjutnya ke Pak Joni ini, Pak. Pak, ini kan tadi Mas Wan sudah mengatakan bahwa pekerja media. Nah, yes, di Kabupaten Pati sendiri ini sudah banyak pekerja media. Ya, kira-kira, Pak, melihat dari banyaknya pekerja-pekerja dari media itu, kira-kira mengenai kerjasama yang terbangun dari DPRD dan juga para insan-insan pers itu bagaimana menurut Bapak? Sekarang ini ya kita kita tidak bisa menolak zaman keterbukaan. Jadi memang kita di DPRD pun kalau teman-teman wartawan dari apapun ya, bahkan kita pun kita kadang-kadang nggak tahu nih wartawan beneran apa tidak, tapi kami menganggap ya semuanya samalah, ini informasi harus kita buka kan, seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau memang kita memang ingin terbuka ya pada saat teman-teman sidak, teman-teman dewan sidak ya kita ajak dari wartawan, dan juga di depan pun kita siapkan ruangan untuk teman-teman wartawan untuk menginput berita ataupun sekedar duduk-duduk dan menunggu teman-teman dewan mungkin yang datang ya, seperti itu Mas. Jadi kita juga hubungan sangat baik lah kalau di Pati ini. Jadi selama ini ada tidak mungkin berita dari DPRD itu dipelintir seperti itu? Alhamdulillah teman-teman wartawan sekarang ini ya memanglah dulu 1-2 ada, tapi langsung konfirmasi. Dan saya yang memang ditunjuk sama teman-teman pimpinan yang untuk dekat dengan wartawan, saya langsung biasanya langsung hubungi itu wartawannya, ini maksudnya apa gitu ya. Ada dulu satu contoh masalah reses ya kan, reses kenapa kok ada masyarakat yang merasa tidak pernah diundang reses. Reses itu memang kan terbatas orangnya, kan terbatas, tidak bisa kita berbiahuyah diambil semua masyarakat, kan harus dibatasi, jumlahnya juga dibatasi. Oke. Berarti pihak DPRD ini selalu terbuka seperti itu Mas? Insya Allah ya, seperti ya. Itu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ini DPRD kira-kira kalau reses ini berarti anggota pers atau dewan pers ini di insan pers ini diajak untuk ikut atau seperti ya, kadang-kadang kita seperti itu. Jadi kalau misalkan dengan masyarakat ataupun kita dengan kader yang memang harus dimunculkan di media, kita ajak biasanya teman-teman media, kita ajak. Oke. Biasanya seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak Muklis ini Pak. Pak, menurut Bapak seindependen apa ya pers zaman sekarang jika dibandingkan mungkin dengan pers zaman dahulu? Terima kasih Mas. Sebelumnya kami mewakili Kodim 07188 mengucapkan hari pers nasional. Semoga insan pers Indonesia semakin profesional dan aman. Amin. Terkait dengan itu Mas, jadi inilah wujud sinergitas dan kebersamaan kita. Tentunya dari TNI juga harus bisa mengimbangi. Saat ini dari pimpinan pusat sudah memberikan perintah sehingga kita sampai ke bawah kita laksanakan. Yang pertama di tataran TNI itu ada pusmen TNI. Terus kemudian di masing-masing matra baik darat maupun udara. Kemudian kami di angkatan darat ada Dismenat yaitu pusat penerangan angkatan darat. Kemudian turun ke Kodam ada penerangan Kodam, di Korem ada penerangan Korem, sampai dengan di Kodim ini ada penerangan Kodim, walaupun belum ada skep dari angkatan darat. Inilah kami sebagai upaya bahwa TNI itu akan berusaha mengimbangi apa yang jadi perkembangan teknologi yang ada di Indonesia ini. Karena saat ini tidak hanya melek IT, tapi harus melek media. Saat ini menurut kami sangat profesional rekan-rekan media di lapangan, dan kita juga
mempunyai langkah-langkah tertentu untuk meng-counter media-media yang bukan kurang profesional ya. Di sini kan ada media yang sudah terverifikasi, terdata dan sebagainya. Sehingga kami punya langkah-langkah tertentu yang melalui teman-teman penerangkut di lapangan. Apabila ada hal-hal yang kurang pas, ya, kita adakan termedia. Saya rasa sangat profesional rekan-rekan kita di lapangan dan selama ini sangat sinergis. Sinergis ya Pak. Dan kita juga semuanya untuk kepentingan masyarakat. Ya. Selama ini kegiatan-kegiatan kami sudah sangat didukung, ya, baik kegiatan TMMD maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya. Seperti kemarin tahun 2017 kita ada kegiatan Kendeng Adventure. Itu juga tujuan atau sasaran kami untuk mengangkat potensi padi. Dengan dikemas kerjasama kita dengan masyarakat, dengan media, sehingga upaya itu supaya bisa dinaikkan atau disorot oleh media nasional dan internasional, sehingga potensi lahan padi ini dapat menjadikan manfaat bagi Indonesia dan khususnya Kabupaten Pati. Baik pemirsa, kita harus lihat sejenak bapak-bapak. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Bincang-Bincang. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Saya Edi Siswoyo atau Edi Hu. Selamat datang di Priamor Sport. Hingga sampai malamnya tiba, kau berjuang bersama memajukan Priamo hingga sampai ke penjuru dunia. Teman bola si kulit bundar, lihat dia di tengah lapang. Inilah Priamor Sport Collection. Kau satria, itulah hatiku. Priamor, Priamor, kau satukan jiwaku. Priamor, Priamor, kau tunjuk sportivitas. Kami siap melayani masyarakat Kabupaten Pati dan sekitarnya. Bravo Priamor! Yes! Dengan segenap hati dan pikiran, saya Haji Joni Kurnianto, SMMT, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga terus bebas dan independen, namun tetap bertanggung jawab. Pers bermutu, bangsa maju. Pers hebat, bangsa kuat. Tetap objektif dan berimbang memberitakan. Sekali lagi, selamat Hari Pers Nasional 2018. Majulah wartawanku.
Inilah Cirebon dengan sejuta pesona budaya dan sejarah. Satu-satunya kota dengan tiga keraton di dalamnya. Keraton Kasepuhan yang menyimpan benda pusaka kerajaan dan memiliki kompleks keraton lama peninggalan Sunan Gunung Jati. Keraton Kanoman yang memiliki bangunan pertama di Cirebon, juga koleksi museum berupa kereta peninggalan Sunan Gunung Jati. Sementara Keraton Kacirebonan memiliki keunikan arsitektur, salah satu ikonnya ialah Gedong Ijo. Peninggalan bersejarah di Cirebon dilengkapi dengan pesona Goa Sunyaragi, bangunan mirip candi dan goa-goa berbentuk gunung-gunungan. Cirebon juga dikenal dengan wisata religi, salah satunya situs makam Pangeran Surya Negara, tokoh syiar Islam di Cirebon. Situs lain yang sering menjadi perhatian adalah petilasan Sunan Kalijaga. Ayo ke Cirebon, kota dengan sejuta cerita. Bingung? Bingung ya? Gak bisa nonton Simbang 5 TV? Tenang, kalian bisa nonton Simbang 5 TV kok. Kapan dan di mana aja. Caranya, download aplikasi GPM Stream via Google Play Store, ketik GPM Stream, unduh, buka, dan tonton deh. Kalian bisa nonton Simbang 5 TV dan TV lainnya dari grup Jawa Pos di mana aja dan kapan saja. Ingat, kalian harus punya kuota ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang Simbang 5 TV. Kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, Pak Mukhrisin, ini mengenai keterbukaan Dewan Pers maksudnya ya. Jika diimbang atau mungkin kita lihat di pada era sebelum reformasi lah, itu kan mungkin ada yang mengatakan bahwa pers itu masih dibatasi. Nah, menurut pendapat Bapak seperti apa, Pak? Oke, terima kasih Mas. Jadi, menurut kacamata kami, dari pers yang zaman dulu itu kan situasi dan kondisinya juga sangat berbeda dengan saat ini. Di satu sisi skill atau personil zaman dulu kan masih sangat terbatas, terus kemudian juga terkait dengan profesionalitas tidak seperti saat ini. Tetapi saat ini juga ada tantangan yang sangat luar biasa terkait dengan situasi kondisi yang terkini, dengan banyaknya media yang sudah sekian maraknya ya di negara kita ini, sehingga ini juga menimbulkan banyak kerawanan-kerawanan ketika kita tidak antisipasi. Kalau bahasa kami, ketika kita harus deteksi dini dan cegah dini. Gitu. Apapun yang dilontarkan dari media itu memang saat ini semua ditanggapi, sehingga rawan sekali, apalagi saat ini berita-berita hoax itu yang sudah beredar mungkin sangat liar ya hoax itu, sehingga memang tantangan dari segi personil dulu sama sekarang tentunya sangat berbeda saat ini, tapi dari segi tantangan tugas, karena situasi kondisi saat ini sangat terbuka, ya itulah letak media kita yang harus memposisikan, harus profesional dan amanah di masa sampaikan. Jadi ketika awak media atau insan pers kita sudah profesional dan amanah, insya Allah lah, akan membuat berita-berita yang sangat positif untuk kemajuan negara kesatuan kita. Intinya berita hoax tidak sepakat, Pak ya? Iya, sangat tidak sepakat itu. Baik, selanjutnya Pak Joni ini, Pak. Sebagai wakil rakyat ini, Pak, menyikapi bahwa informasi yang tanpa filter mungkin mudah menyebar hingga banyaknya yang tidak tahu mana yang berita benar dan tidak. Menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya, memang kita di zaman now ini, zaman sekarang ini, memang kita tidak bisa menghindari hal itu. Karena apa? Sekarang pribadi orang-orang itu pengen menjadi wartawan. Oke. Iya. Ya kan. Jadi WA-nya contohnya WA grup. Kita punya WA grup. Udah berita masuk dari grup sebelah
tanpa dilihat itu benar atau salah, langsung kirim sebar ya. Ya, di-share semua, di-share di Facebook, di Instagram, padahal belum dicek. Misalkan contoh aja, kecil aja, masalah banjir kemarin. Banjir di, yang paling parah kan banjir di Anu, di mana? Di Genuk itu ya, Genuk. Coba kasih kabar banjir, ada yang truk, orang dapat separuh, ada macam-macam. Orang pada berhubungan mau ke Semarang macet apa enggak gitu. Nah ini memang ini tidak bisa dihindari. Nah makanya kita juga selaku dewan, kadang-kadang kita juga bilang ke teman-teman wartawan, ataupun alhamdulillah ya, teman-teman wartawan ini juga melakukan sosialisasi cara memberitakan yang baik. Saya lihat programnya teman-teman wartawan ini melakukan gerakan-gerakan seperti itu, bahkan mereka tanpa dibayar. Saya lihat tahunya gitu ya Mas Fadi, teman-teman ini Mas Fadi luar biasa nih, ke sekolah-sekolah memberikan pendidikan ataupun pelajaran kepada anak-anak sekolah SMA, SMK. Saya lihat cara memberitakan yang masuk, karena tidak dipungkiri zaman sekarang ini semua warga masyarakat bisa menjadi wartawan, baik untuk dirinya sendiri, untuk saudaranya, untuk orang lain. Ini yang bahaya. Iya, jadi kalau kita dari orang itu sendiri tentang pemahaman cara menyebarkan berita yang benar atau tidak itu tidak punya, itu sangat bahaya. Apalagi di era sekarang orang beli HP Android dengan murah. Orang-orang desa sekarang Android udah biasa ya melihat berita itu, Mas. Ya kan seperti itu. Nah, ini tugas kita bersama ini, untuk bisa bareng-bareng kita bisa memberikan sosialisasi yang benar kepada masyarakat. Nah, tadi ke Mas Effendi ini, menyangkut dari perbincangan dengan Pak Joni, semua ingin jadi wartawan, Mas. Kira-kira, Mas, apa tidak ada istilahnya naungan untuk menjadi wartawan itu sendiri, Mas? Iya, wartawan itu sebenarnya sebuah profesi ya. Profesi biasanya dia punya kualifikasi dan kompetensi. Nah, itu memang yang kadang masyarakat belum semuanya memahami. Taunya orang bawa recorder, orang bawa foto, kemudian itu wartawan. Itu wartawan ya. Bahkan sampai kita kadang ada joke di lapangan, teman-teman di lapangan, bahwa sekarang itu kita motret itu susah. Susah daripada dulu itu kita enak bebas. Karena apa? Karena banyak handphone yang bertebaran begitu. Masyarakat misalkan ada kejadian apa sudah langsung, apalagi ada pejabat begitu. Sudah minta foto, minta kita susah sebenarnya. Selfie macam-macam. Nah, memang menurut saya sisi positifnya ini sebuah gairah dari masyarakat untuk kemudian dia bisa ambil bagian dalam menginformasikan, juga memberi masukan kepada banyak pihak. Intinya adalah mereka punya niatan baik untuk mengabarkan. Hanya saja memang kadang misalkan copy paste grup A ke grup B itu tanpa kemudian bahasa klarifikasi tabayun dan lain sebagainya, itu juga repot. Bisa-bisa malah berada pada hukum kan, undang-undang ITE. Jadi memang ini harus. Berarti memang sebenarnya memang ada undang-undang yang mengatur itu ya, Mas ya. Seperti kan misalnya kita misalnya ada korban kecelakaan lah, itu kan seharusnya di sensor, Mas, tidak usah langsung di sub wajahnya ya. Kira-kira itu memang ada undang-undangnya tuh ya, Mas? Iya, kalau di di dunia pers jurnalistik memang ada banyak kode etik ya. Di sana kode etik misalkan berita menginformasikan tentang asusila, terus kemudian kengerian, kemudian kasus yang kontroversi misalkan begitu, itu ada etika-etika khusus. Kalau contoh misalkan kasus kecelakaan misalkan berlumuran darah, itu kita tidak bisa kemudian vulgar menyatakan di media, baik secara foto, video maupun tulisan yang mengabarkan bahwa itu sebuah kengerian gitu. Katakanlah misalkan sudah ada fotonya yang misalkan kepalanya, mohon maaf, kepalanya pecah misalkan, ditulisan ditambahi berceceran darah lain pun tambah ngeri gitu. Artinya memang ini sebenarnya informasi itu tidak dibutuhkan masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya siapa yang siapa kecelakaan itu di mana begitu kan.
atau misalkan nanti ada keluarga yang apa yang itu keluarganya bisa mengurusnya kan begitu. Oke. Okay. Nah, satu lagi Mas. Mm-hmm. Jadi itulah hebatnya apa namanya perkembangan teknologi informasi sekarang. Artinya begini, kalau kita itu mengklasifikasi ada dua media sekarang, satu media sosial, yang kedua adalah media mainstream. Media mainstream jelas yang berbadan hukum, terverifikasi di Dewan Pers dan lain sebagainya gitu. Dan artinya diakui Dewan Pers, baik perusahaannya, kemudian pekerjanya, wartawannya. Yang kedua adalah yang media sosial, ada yang seperti jejaring-jejaring sosial itu, ada Facebook, Instagram, kemudian Twitter dan sebagainya. Itu bebas nilai. Artinya bebas nilai di sini adalah kita orang yang menginformasikan di sana, kemudian tidak bisa kemudian dibatasi dengan undang-undang pers karena mereka bukan jurnalis. Tapi konsekuensinya juga sama begitu. Ketika ada persoalan, dia tidak bisa nyantol di undang-undang pers gitu. Berarti bisa dipidana seperti itu, ya. Langsung bisa dipidana ketika ada sesuatu yang dipidana. Oke, nah Mas Omar sendiri ini Mas, kalau misalkan seperti ini ya, zamannya Facebook, Instagram, Twitter lah dan sebagainya tadi. Nah kira-kira Simpang 5 TV sendiri bagaimana menyikapi banyak? Iya, tentunya kita nggak bisa memungkiri terhadap kemajuan teknologi ya. Jadi artinya walaupun TV adalah media elektronik, saya sebut media elektronik, teman, saya juga masih sebut TV sebagai media konvensional. Media konvensional di era media digital ini, ya mau tidak mau kita juga harus bergerak untuk mengikuti ya, seperti itu. Jadi makanya kita juga sebenarnya semua media sudah melakukan ini. Ada jadi mereka juga. Yang tadinya mungkin cetak, dia juga ada online-nya. TV juga walaupun dia elektronik juga sekarang juga udah ada online-nya, streaming dan segala macam. Bahkan semua lini media sosial juga kita gunakan untuk lebih menyebarkan informasi yang mau kita sebarkan. Jadi memang ya kalau kita tidak pengen tergilas ya memang kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena di Inggris sama Amerika sekarang udah nggak ada ya Mas media fisik ya Mas. Nah, jadi udah iya. Udah semua nah, ya ini sudah dalam bentuk digital gitu. Ya. Berarti Simpang 5 TV ini bisa mengambil nilai positif dari adanya sosial media seperti itu Mas. Ya harusnya harusnya kita memang dengan perkembangan teknologi ini ya memang karena saya yakin saya pernah survei di beberapa tempat sana hanya berapa jam jenengan melihat TV dalam satu hari, banyak yang hanya mungkin wah malah nggak pernah lihat, malah paling 1 jam 2 jam seperti itu. Itu pun paling kalau dia senang bola pas lihat bola kan seperti itu. Artinya apa? Artinya sekarang masyarakat lebih banyak main di memegang smartphone. Saya pun sehari-hari juga malah jarang nonton TV, lebih banyak smartphone kan. Jika kita mau lihat live bola, saya lebih banyak di smartphone karena ya. Mungkin masyarakat sekarang lebih mobile. Ya. Itu sih. Oke. Baik, berarti memang sebenarnya sisi positif dari sosial media itu lebih banyak sebenarnya ya daripada sisi negatifnya. Mungkin seperti itu ya. Tergantung sih Mas. Tergantung juga. Tergantung juga. Ya, jadi positif maupun negatif itu juga tergantung dari niat kita individu, untuk memanfaatkan ya. Medsos. Ketika memang tadi seperti yang disebut Pak Mukhlisin. Ada dari medsos apa aja ketika memang niatnya dia pengen menyebar propaganda ya pasti negatifnya yang lebih banyak. Tapi kalau memang kita menggunakan medsos untuk menyebarkan hal yang positif pasti ya positif yang kita dapat. Oke, baik. Ya pemirsa, kita harus lihat sejenak, tetaplah bersama kami dalam program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Ayo,
mensukseskan pencocokan dan penelitian daftar pemilih atau coklit Pilgub Jateng 2018 serentak mulai tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2018. Dengan segenap hati dan pikiran, saya Haji Joni Kurnianto, SMMT, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga terus bebas dan independen, namun tetap bertanggung jawab. Pers bermutu, bangsa maju. Pers hebat, bangsa kuat. Tetap objektif dan berimbang memberitakan. Sekali lagi, selamat Hari Pers Nasional 2018. Majulah wartawanku. Dibuka 4 Januari 2017 di RSUD LAA Suwondo Pati. Dilayani oleh Dr. Panji, spesialis anestesi, dan Dr. Rudi Bahono, spesialis anestesi. Menggunakan alat-alat USG untuk mendiagnose pasien di klinik nyeri. RSUD LAA Suwondo Pati juga membuka klinik poli jantung dan pembuluh darah, dilayani oleh dokter Mahbubi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Alat-alat yang digunakan oleh dokter jantung adalah alat ekokardiografi dan alat treadmill test. Treadmill test ini untuk mengetahui kemampuan daripada kerja jantung, baik itu pasien dengan olahraga berat atau olahraga ringan. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Ya, masih terkait dari segmen ke sebelumnya Mas Wawan, masalah berita hoax ini. Nah, kira-kira Mas, bagaimana cara membedakan ini berita beneran dengan berita-berita yang hoax? Mungkin dari media elektronik seperti apa dan nanti mungkin Mas Effendi media cetak seperti apa? Silakan Mas Wawan. Ya, terima kasih. Jadi, mungkin untuk membuat suatu berita itu kan mungkin ada aturannya Mas ya, jadi tidak asal nulis,
Jadi untuk mengetahui bahwa ini informasi yang benar atau tidak, biasanya diisi berita itu pasti ada beberapa narasumber. Artinya ada ketika kita memberitakan tentang A, berarti minimal harus ada dua narasumber yang memberi keterangan. Ataupun kalau tidak hanya satu narasumber, biasanya nanti di berita berikutnya ada narasumber dari pihak kedua yang memberi keterangan. Itu mungkin akan lebih valid. Jadi ketika kita juga pernah dikomplain, Mas, ketika ada berita masalah apa dulu ya, masalah pupuk kalau nggak salah. Jadi sampai kita didatengin ke sini kan, di ada berita masalah pupuk, kenaikan pupuk, kita hanya informasi itu hanya bersumber dari petani, dari petani, nah, dari pihak penyuplai pupuk itu komplain, nah itu komplain. Nah, tapi akhirnya beliau juga kita kasih klarifikasi untuk berhak jawab. Nah, okay. Itu sebenarnya seperti itu. Berarti Simpang 5 TV juga sudah ibaratnya sudah mengklarifikasi. Ya sebenarnya itu bukan hanya Simpang 5 TV aja, banyak ya? Semua media atau perusahaan pers ya harus melakukan seperti itu. Ya, harus okay. Artinya ada hak tanya, ada hak jawab, juga ada hak koreksi, Mas. Ya. Jadi ketika ada komplain ya kita harus memberi koreksi juga. Nah, selanjutnya kalau Mas Effendi dari media cetak seperti apa, Mas? Kalau hoax, bicara soal hoax itu sebenarnya banyak sekarang itu melalui media online. Kalau media cetak ada, cuman sekarang kan eranya sudah berbeda. Media cetak, ya. Okay. Kenapa begitu? Karena dia ngelinknya lebih cepat begitu kan, melalui WA maupun BBM dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya begini, jadi berita memang punya rumus. Rumusnya adalah objektif, yang kedua adalah aktual, yang ketiga adalah faktual. Objektif ini harus berimbang, seperti yang disampaikan Mas Wawan tadi gitu kan. Misalkan ada yang agak kontroversi, dua pihak harus kita mintai penjelasan. Yang kedua adalah aktual. Aktual itu berita yang terkini gitu. Bahasa sekarang anak sekarang itu now ya kan, sama now. Jadi kalau yang sudah lampau kemudian diolah lagi, digoreng lagi menjadi benar, itu ini sudah indikasi bahwa itu sudah nggak benar gitu kan. Yang ketiga faktual, real gitu kan, jadi ada kejadiannya gitu. Nah kemudian ada tips lagi untuk mengetahui apakah ini konten-konten berita ini hoax atau tidak, itu bisa kita telusuri di background medianya. Kalau misalkan di media cetak itu biasanya di kolom bawah itu biasanya ada box, istilahnya kotak ya, kotak itu yang di situ ada susunan kepengurusan, iya, personalia dari perusahaan pers itu sendiri. Dari dalam perusahaan pers itu jelas tadi dikatakan Mas Wawan, dalam undang-undang pers itu harus berbadan hukum gitu kan. Nah, berbadan hukum, penjelasan dari Dewan Pers adalah perseroan terbatas, koperasi sama yayasan. Yang ini adalah sinergi dengan usahanya. Jadi usaha pers ya usaha pers. Nah, untuk yang online biasanya itu banyak sekarang bertebaran itu web yang itu berbasis blog, kemudian masyarakat yang masih sumir di sini membedakan antara media mainstream dengan media sosial. Website sebagus apapun, ketika itu belum berbadan hukum, itu kategorinya media sosial. Nah, bisa dicek di disclaimer-nya bawah, atau mungkin tentang redaksi atau bahkan tentang kaminya yang ada di bawah itu. Bisa diklik apakah ini sudah berbadan hukum atau belum, di sana ada. Karena setiap perusahaan pers itu harus mencantumkan PT-nya, perusahaan badan hukumnya. Yang kedua adalah penanggung jawab. Penanggung jawab ini biasanya pimpinan umum. Kalau koran pimpinan umum. Berarti memang seharusnya ada runtutan-runtutan sendiri, Mas. Ya. Okay. Nah, kira-kira Pak Joni, di era now yang seperti ini, pernah ya Pak Joni juga mungkin kena hoax sendiri? Banyak ya. Banyak. Jadi memang ya kita harus sama ya.
Jadi saya sendiri kadang-kadang yang bahaya itu bukan masalah hoax saja, Mas. Jadi dengan adanya sosmed tadi ya, sosmed maupun adanya media mainstream itu, kita harus ngajari masyarakat untuk memberitakan yang baik lah. Itu positif aja, kita harus berikan positif. Kadang-kadang kalau udah mainnya negatif itu kan isinya menjelek-jelekkan, apalagi dalam musim pilkada nanti ya, seperti itu. Nah, jadi kita pun mengajari. Saya hampir tidak pernah saya memberikan misalnya di Facebook, di Instagram maupun di WA. Jadi ikut menjelek-jelekkan itu kita tidak mau. Jadi kan mesti kan ada masalah dengan pejabat si A contohnya. Kadang-kadang kalau udah tersebar di grup ataupun tersebar di media, langsung kan ikut jelekkan, ya kan? Itu harus kita tahan, harus kita jangan sampai kepancing gitu, karena kalau kita sebagai tokoh-tokoh ini nanti kepancing, mesti bawahnya ikut-ikut. Nah itu, apalagi kalau hoax itu tadi Mas, kalau hoax itu kita sebagai sering dapat, cuman kita harus betul-betul nanti dilihat tadi yang ngirim siapa dulu, terus kejadiannya ini fotonya dilihat dulu fotonya kadang-kadang katanya di anu mana seperti di Batangan ya, misalnya di Batangan banjir, ini fotonya kok di Batangan ya itu loh. Jadi memang kita harus hati-hati banget, dan jangan sampai kita sendiri mempelopori. Kita sebagai warga maupun istilahnya saya sebagai anggota DPRD, saya harus memberi contoh. Dengan saya sebagai pimpinan DPRD, saya memberi contoh ke anggota. Ini harus gini loh, jangan. Kamu tolong jangan-jangan. Tapi bisa kan, kalau misalnya di grup teman-teman Dewan itu saya beritahu. Kalau misalnya ada teman yang kadung-kadung, kadang-kadang kan ada yang punya HP baru, ya, baru pegang Android baru kan seneng dia, wah apa di share gitu kan, ada yang obat apa misalkan obat sakit asam urat gitu kan di share, ya kan, mana tuh belum tentu benar ya kan, ada yang katanya makan udang sama vitamin C jadi sembuh, jadi sakit, jadi sakit tapi bahas sakit tadi itu, kita kadang-kadang jangan langsung saat kan kadang-kadang bilangi jangan, kalau ada apa, itu kalau cuma masalah makanan tidak ada masalah, tapi kalau sudah masalah politik kan kasihan anunya, kasihan apa, mohon maaf, kasihan orangnya kan, yang nah, itu loh, makanya memang betul-betul kita sebagai orang-orang yang mengerti yang di posisi tokoh-tokoh ini harus memberi contoh gitu. Ya, ya. Terkait dari pilkada juga ini Pak, tahun 2018 Jawa Tengah gubernur, tahun 2019 nanti serentak pilkada. Nah, kira-kira tanggapan dari Pak Joni sendiri mengenai berita hoax yang mungkin nantinya pasti akan bertebaran banyak, apalagi menjelang pemilu, nah seperti itu bagaimana Pak? Makanya saya setuju sekali dengan undang-undang ITE yang betul-betul menekankan ataupun tegas, memberikan tindakan tegas, karena itu sangat bahaya. Sangat bahaya, itu bisa mengadu domba, bisa juga membenturkan dua belah pihak. Nanti yang kasihan apalagi seperti Pak Mungli ini sama kepolisian yang repot nanti untuk menenangkan masa itu. Gitu Mas. Jadi kita ya setuju, sangat setuju dengan, tapi juga jangan sebagai alat untuk hal yang tidak baik gitu. Itu makanya undang-undang itu sangat betul, saya sepakat itu loh. Itu. Kadang-kadang kan undang-undang ITE juga sedikit-sedikit langsung dilaporkan, sedikit dilaporkan kok. Iya. Itu yang jadi masalah. Betul-betul. Ya. Nah, kira-kira untuk Pak Mukhlis selaku aparat ini, tadi langkah-langkahnya untuk mencegah berita hoax itu menyebar terlalu luas seperti apa? Jadi, itulah di kita Mas. Kembali lagi ke upaya-upaya yang kita ada, upaya preventif juga ada upaya represif. Upaya preventif kita ya kita harus bisa mengimbangi, contohnya dari pusat kita sudah ada Puspen TNI, Pusat Penerangan Udara, Korem, tingkat Kodam sampai tingkat bawah, itulah mereka fungsinya untuk menjelaskan kepada rekan-rekan kita yang di lapangan, sehingga ketika ada berita hoax itu cepat, apalagi kita kan setiap pagi ada apel, apel itu kan kita tempat untuk memberikan informasi dan keterangan baik kaitannya dengan tugas maupun kaitannya dengan situasi wilayah ya, dengan suku leksos kita ya. Jadi kebetulan itu ranah kami juga, jadi kami mempunyai jaring-jaring tertutup di lapangan, nah intelijen mempunyai tugas pokok untuk deteksi dini jika dini, termasuk kita menyikapi di berita hoax, khususnya juga yang terkait dengan kita. Kadang-kadang seperti kemarin muncul ada perkelahian TNI Polri di luar Jawa mana, ternyata tidak ada. Jadi memang apalagi ini sudah masuk tahun-tahun politik Mas, jadi kita juga sudah punya langkah-langkah. Karena apa?
rekan-rekan kita itu di lapangan kadang-kadang dipercaya masyarakat. Contoh ada Pak Kabinca di kampung, dia dijadikan Pak RW, dijadikan Pak RT lah. Ketika masuk tahun politik ini harus kita ada langkah-langkah mereka nanti Pak. Nanti Pak RW punya perkumpulan, terus nanti ketemu dengan Pak Joni katakanlah. Nanti tinggal teman-teman media ini lah. Sampai salah mulai dipelintir. Pak RW, baru sering TNI. Nanti seperti itu Mas. Nanti tidak netral lagi gitu. Jadi inilah sebetulnya kembali lagi ke yang awal saya sampaikan, mari kita yang profesional dan amanah. Karena harapan kami kan media itu sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana edukasi masyarakat. Komunikasi ya bisa menjembatani antara pimpinan daerah dengan masyarakat, tokoh-tokoh dengan masyarakat. Ya, seperti itulah kira-kira Mas ya, sebagai sarana komunikasi, sebagai edukasi. Dan harapan kami bisa memfasilitasi masyarakat. Masyarakat ya, Pak. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui media. Baik cetak maupun elektronik. Baik, Pak Mulisin, kira-kira kalau misalkan kepolisian punya cyber untuk TNI, apakah mempunyai? Tapi nanti saja Pak, kita lihat sejenak. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program program Bincang-Bincang Simpang Lewat TV. Dengan segenap hati dan pikiran, saya Haji Joni Kurnianto, SMMT, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga terus bebas dan independen, namun tetap bertanggung jawab. Pers bermutu, bangsa maju. Pers hebat, bangsa kuat. Tetap objektif dan berimbang memberitakan. Sekali lagi, selamat Hari Pers Nasional 2018. Majulah wartawanku. Viral ini. Pemirsa, daripada kalian dengerin dua jomblo ini yang gak jelas, udah, mendingan kalian tonton semua sosmed dan musik setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4:30 hanya di Simpang 5 TV. Semua sosmed dan musik.
itu. Esra dan sahabat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Ya, kembali ke Pak Muhsin tadi, kalau di kepolisian ada mungkin divisi cyber, mungkin di TNI seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kita bisa mengimbangi dengan personel yang sudah kita latih secara profesional, baik di bidang IT maupun di bidang yang lain. Ya, kita sudah ada, Mas, ya. Tapi ada yang secara tertutup. Oke. Jadi memang untuk TNI tertutup seperti itu, ya. Tidak mungkin tidak terbuka gitu, ya. Oke. Nah, selanjutnya ke Pak Joni nih, Pak. Pak Joni, menurut Bapak, media atau pers sekarang, menurut Bapak ini kemajuannya mengenai tentang demokrasi, tentang pembangunan maupun tentang pengawalan dari pemerintahan ini seperti apa, Pak? Tentang apa ya, di pers, demokrasi di pers ini sekarang memang ya kita paham lah, maksud pemerintah itu adalah untuk mencegah ya, supaya tidak kebablasan istilahnya. Jadi kita paham memang ada undang-undang untuk mengatur, tapi kadang-kadang memang seharusnya jangan sampai mengekang istilahnya, mengekang ataupun kebebasan, ya. Ya, mengekang kebebasan daripada teman-teman pers ini juga jangan. Jadi memang intinya pers itu kan sebetulnya sebagai alat untuk apa, untuk kita evaluasi, untuk mengevaluasi kinerja kita, ya. Jadi untuk apa, untuk memperbaiki kinerja kita. Tapi memang harus ada namanya apa, harus ada namanya itu batasan-batasan untuk supaya tidak kebablasan tadi, ya. Jadi seperti itu. Jadi memang ini adalah ketat, harus ketat betul itu, Pak. Harus ketat sekali itu aturannya, tapi juga jangan sampai mengekang sehingga akhirnya jangan seolah-olah kayak tutup-tutupi itu paling tidak boleh itu, jangan kan, ini jangan bertentangan dengan asasi manusia, asasi juga masyarakat kan butuh tahu kebenaran seperti apa itu, Mas. Oke. Nah, selanjutnya Mas Effendi dan Mas Wawan, suka dukanya menjadi pers seperti apa selama ini? Banyak sukanya kelihatan. Dari raut mukanya seperti itu, Pak. Tapi perlu kita tanya, Pak. Jangan-jangan kan. Monggo Mas Evan. Dari yang enggak enak dulu, ya. Boleh. Kenapa ini terakhirnya enak? Ya, dukanya memang kita sering apa, mendapat komplain gitu lah. Bahkan satu hari saya pernah itu didatangi satu sedan begitu kan, orangnya ya sangar-sangar begitu dulu, tapi sekarang ya, karena memang ada satu pihak yang kurang berkenan begitu, meskipun sudah kita berikan porsi untuk memberikan penjelasan, tapi alhamdulillah nggak sampai kemudian benturan fisik. Oke. Ya, sukanya ya kita banyak mengenal orang ya, mulai dari tukang becak sampai pejabat, mulai Pak Joni, Pak Munisi, itu kita semakin kenal. Dan hebatnya lagi ya, untungnya kita sangat beruntung bahwa kita orang yang jurnalis itu orang yang seringkali memang tahu duluan daripada orang lain banyak. Baik, kalau Mas Wawan seperti apa, Mas? Ya. Sama sih ya Mas Bendis, cuman kebetulan saya memang walaupun di media, cuman saya kan tidak terjun ke lapangan ya. Saya lebih banyak ke manajemen, tapi saya tahulah yang apa yang terjadi di lapangan. Makanya sebenarnya
wartawan atau reporter saya ya nggak bisa bohong sama saya karena saya paham di lapangan. Ya, ya sama kayak Mas Bedi, pernah juga kita di kantor didatengin satu kompi, satu rombongan orang-orang yang ya itu tadi yang mungkin tidak apa kurang berkenan dengan pemberitaan kita, walaupun kita juga ada hak jawab, Pak, koreksi dan segala macam itu. Terus kalau sukanya ya sebenarnya lebih banyak sukanya sih, karena bagaimanapun profesi orang kerja di media itu kalau hanya untuk cari duit, saya pikir mungkin tidak bertahan lama. Jadi memang harus dari apa? Hati. Ya. Dari hati. Ya. Akhirnya karena memang saya senang di media, kumpul dengan lebih banyak kumpul dengan orang banyak, jejaring kita juga tambah. Satu yang sampaikan Mas Bendi, dari kita preman sampai nonseu sampai Pak Bupati sampai mungkin Pak Gubernur kita kenal kan, yaitu mungkin salah satu keuntungan kita yang mungkin kita juga bisa gunakan di bidang lain kan, karena dengan kalau orang Islam banyak semakin banyak teman itu ya, semakin pengen ya, banyak silaturahmi otomatis rezeki kita semakin terbuka. Ya, murid tuh bener mas. Cuman ya saya tambahin juga apa tadi yang Pak Joni apa katakan bahwa memang media juga harus berfungsi sebagai kontrol. Nanti ya ini yang kadang kita juga serba salah, artinya baru kita sekali kontrol kita udah dibilang oposisi. Nah, itu kadang itu yang jadi apa kan memang dilema, tidak ya? Semua berita itu harus baik terus ya, Pak ya, harus baik ya, betul. Kadang kita juga kasih penjelasan ke narasumber atau apa, gak apa-apa Pak, kita kontrol, begitu besok jenengan langsung tindakin, itu kan baik, baik. Itu masyarakat malah justru akan respect positif kan ya. Berarti ada kontrol, ada suatu pemberitaan yang kurang, langsung besoknya ada tindakan untuk memperbaiki. Itu hal yang ya itu memang salah satu fungsi kita ya Mas Mendi ya. Yang itu. Jadi jangan sampai kadang kita justru kita melakukan kontrol sosial terhadap suatu mungkin kebijakan atau apa, langsung kita dicap oposisi dan segala macam itu ya, padahal kita juga karena itu salah satu fungsi. Betul. Apalagi kayak media televisi itu kan kita pakai ranah frekuensi Pak ya. Benar, frekuensi ini kan kita dipinjamkan, bukan kita miliki. Sebenarnya ini milik publik sebenarnya di undang-undang penyiaran, bahwa frekuensi yang kita punya ini benar ranah publik ya. Makanya harus kita gunakan dan kita kembalikan ke masyarakat, ke publik. Contohnya misalnya kita salah menggunakan, ada namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang akan menyemprit kita. Misalnya banyak kan misalnya media TV yang menontonkan kevulgaran atau apa, itu biasanya bisa disemprit. Ya, makanya memang di TV kadang memang agak hati-hati ketika apalagi live dan segala macam, itu memang agak hati-hati. Karena beberapa kasus memang kemarin di acara salah satu TV nasional Pak yang kaitan sama TNI juga ya, itu kan juga sempat di perlihatkan keras sama KPI sampai dimediasi. Gitu. Oke, singkat saja Bapak-bapak, terkait dari hari pers nasional ini, mungkin pesan dan juga kesannya kepada teman-teman pers yang mungkin sedang menyaksikan kita di rumah, mungkin dari Pak Mukhlisin sendiri. Mungkin kalau pesan dan kesan kita rangkum dalam harapan kita ya. Jadi harapan kami media insan pers nasional ini tadi saya sampaikan tetap profesional dan amanah, senantiasa sebagai sarana komunikasi, sarana edukasi, juga sarana informasi, menggali informasi yang positif untuk masyarakat. Terus berkarya, selalu inovatif, selalu kreatif untuk kepentingan dan dapat membantu mensukseskan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pembangunan kita dalam menuju negara yang berjalan baik bahkan walaupun walaupun. Amin. Saja, mungkin Pak Joni. Sudah komplit sudah Pak. Tidak bisa tambah ya. Okay. Jadi kesan dan pesan untuk Hari Pers Nasional ini sesuai dengan tagline-nya tahun 2018 yaitu pers itu untuk mempersatukan bangsa. Yeah. Itu sangat benar, karena jangan sampai pers itu juga bisa memecah bangsa. Makanya ini harus pers itu betul-betul untuk pemersatu. Untuk pemersatu, sebagai pemersatu, alat pemersatu bangsa, dan berpikiran positif lah gitu ya. Yeah. Jadi apapun itu kontrol itu harus berjalan. Oke,
saja, Mas Effendi. Ya, saya ada dua hal ya yang mungkin menjadi penutup bagi saya. Jadi yang pertama adalah masyarakat, saya mengajak untuk jangan takutlah, malilah berkawan dengan pers, gitu, karena pers itu punya beberapa hal yang unik sebenarnya, dan itu bisa memberi manfaat besar bagi masyarakat. Artinya memang wartawan, pers itu adalah keberpihakannya adalah pada publik. Gitu. Yang kedua adalah soal hoax, masyarakat harus hati-hati soal itu, terutama ya tadi jelas bahwa harus membedakan media itu, sosial dan media mainstream berbadan hukum, dan juga jangan mudah untuk men-share, menyebarkan konten-konten yang berindikasi itu akan berbau fitnah, ujaran kebencian, maupun adu domba, karena itu akan berdampak hukum. Selanjutnya, Mas Wawan, mungkin singkat saja. Sudah semua ini. Ya pada dasarnya karena kita juga bekerja di sebuah media press atau perusahaan press, ya harapan saya juga masyarakat lebih inilah, lebih support ke kita, lebih juga kita juga dikontrol juga, enggak selamanya kita yang harus kontrol ya. Tapi kita juga harus kontrol yang terkait juga bahwa sebuah perusahaan press juga salah satu fungsinya juga ada fungsi ekonomi, Mas Bendi, ya. Jadi ada fungsi ekonomi. Kalau dari saya yang di manajemen itu bisa berkata misalnya bikin berita bagus, bikin program bagus itu gampang. Tapi nek rakno duite ya ora. Ya itu makanya karena kita juga itu juga apa salah satu fungsi perusahaan pers juga ada dari fungsi ekonomi juga itu. Makanya ya kita pengennya kita juga bisa bersinergi memberi hal yang positif ke masyarakat, ke pemerintahan juga, artinya ya selama sinergi positif, saya yakin kita bisa menjadi negara yang beradab dan maju. Jadi misalnya seperti di TNI atau Kodim 4 itu kan banyak sekali, saya juga berteman di Instagram, Bapak, itu kan setiap hari men-share apa kegiatan-kegiatan Kodim Pati, misalnya dia bisa bersinergi dengan media, itu juga alangkah bagusnya. Jadi kita juga bisa bantu untuk publikasi. Sebenarnya kita butuh hal seperti itu, karena dengan keterbatasan wartawan kita, otomatis mungkin kegiatan-kegiatan instansi-instansi atau institusi-institusi yang bagus itu mungkin terlewatkan oleh kita. Tapi mungkin dengan ada kesepahaman kita bisa sinergi, mungkin nanti bisa di mungkin bisa juga kita kasih pelatihan, Mas Bendi, ya. Jadi dari organisasi wartawan juga nanti bisa kasih literasi media, kasih pelatihan ke dinas-dinas mungkin bagaimana cara bikin naskah yang bagus. Nantinya enggak harus wartawan yang mungkin ke situ, tapi mereka bisa langsung rilis sendiri, kita dikirimi rilis via email, apalagi zaman now sekarang kan segala macam ada. Apalagi ya kalau cuma naskah kan kecil, video aja sekarang udah bisa kita share lewat WA dan sebagainya. Itu sih harapan saya, mungkin kita bisa sebagai perusahaan pers bisa menebarkan hal-hal yang positif di masyarakat. Baik. Terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Baik. Dan pemirsa, tidak terasa saya menemani Anda dalam program Bincang-Bincang selama 1 jam, dan jangan lupa saksikan program Bincang-Bincang selanjutnya hanya di Simpang 5 TV. Saya Imam Budi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5.